sahabat-sahabat, kita akan bermain pertukangan sekarang. Bagaimana caranya memperbaiki pintu hati? Oh, bukan ya. Pintu ya, pokoknya pintu lah ya. Bagaimana caranya untuk memperbaiki pintu, dan kira-kira saya selesai dalam waktu berapa menit untuk memperbaiki satu pintu yang rusak, yang copot ya. Tapi asal jangan jantungmu yang copot. Oke, sahabat-sahabat. Sendirian saya, sahabat ya. Bautnya pendek, nanti kita ganti baut baja. Pokoknya memperbaiki pintu saja saya bagikan kepada sahabat. Ini masih bagus, cuman ini sudah lapuk kayunya. Berarti kita harus cari baut yang lebih kuat dan lebih panjang ya, sahabat-sahabat. Nah, kalau sudah lapuk, kita beli yang baut yang lebih panjang ini, lebih dan baja. Ini harganya mahal lah. Kalau di sini harganya Rp500 dan 750 kalau agak panjang sedikit. Nih, saya beli segini bautnya nih. Nih. Oke, ya, sahabat-sahabat. Sudah menggigit ya, kita tidak perlu pakai baut yang mahal ya, cukup pakai baut yang harga 300. Kalau belajar masin ya harganya Rp99, bukan ya, ya. Ya. Dan Rp100. Tapi kalau di sini mahal. Thank you.
ya sudah sahabat-sahabat ya. Tapi ini ada yang patah tadi. Waduh, saya lupa ngeces. Ini bor. Aduh, habis ya baterainya. Oh, oh. Balik. Kayaknya perlu ya yang panjang, buat panjang kemarin tadi. Banyak sekali ini perlu more. Kali 1000 rupiah sudah berapa ribu? 1 2 3 4 4000. 8000, 12000. Aduh. Mudah-mudahan di sebelahnya tidak perlu banyak baut ya. Belum lagi sebelah sininya. Aduh, ini. Sebenarnya yang mahal bukan engselnya tapi bautnya, mornya. Itu di atas pesawat lewat, sahabat-sahabat. Itu di atas pesawat lewat, sahabat-sahabat. Saya takut kejatuhan pesawat. Wah, itu. Di sini tempat lewatnya pesawat. Kalau pesawat ada yang jatuh, pasti jatuhnya ke sini. Untung ya, tidak pernah jatuh di sini. Yang sering jatuh ya di pun. Barusan jatuh kemarin kan pukul 2 pesawat Sriwijaya Air ya. Mudah-mudahan para penumpang jasadnya bisa ditemukan semua dan keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar menerima ya. Kita turut berduka atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan mudah-mudahan para petugas
supaya hal-hal serupa tidak terulang lagi. Ya, sahabat-sahabat. Diinformasikan oleh warga nelayan sekitar terjadi ledakan. Yang diduga ledakan itu adalah bersumber dari pesawat yang jatuh tersebut. Sahabat-sahabat, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua korban jatuhnya pesawat tersebut yang ada di pesawat semuanya bisa ditemukan. Dan yang terpenting sahabat-sahabat ya, kalau kita bepergian kapanpun, dimanapun, pakai transportasi pakai alat transportasi apapun, kita harus selalu berdoa supaya kita diberi keselamatan. Dari rumah, keluar dari rumah, kita berdoa. Sampai rumah pun kita berniat untuk berdoa dan baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah kita pada pertemuan, pada perjalanan berikutnya akan diselamatkan. Yang kedua, sahabat-sahabat, yang kedua, ketika kita di perjalanan, kita bisa berdoa juga, tapi minta bantuan doa, minta dukungan doa agar doa kita dikabulkan. Saya akan berbagi itu ya. Oke sahabat-sahabat, nanti kita lanjutkan dulu masangnya. Apa doanya? Nah ini sahabatnya tidak bisa ini. Ini harus pakai baut panjang nih. Mana tadi baut panjang saya ya sahabatnya? Mana? Sudah ada yang kepengen kayaknya nih. Saya tadi beli berapa biji tadi saya beli. Mahal harganya sahabat ya, 1000. Baja saya mana, yo? Oh, di dalam kantong saya. Cari kemana-mana mencari di sini di dalam kantong. Saya janji ya, ini banyak kotoran itik ya di sini. Oke sahabat. Sebentar saya teruskan. Saya tadi berjanji ya, saya mau berbagi supaya kita ketika di perjalanan itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berdoa. Tapi berdoa kita mencari dukungan. Bagaimana maksudnya? Kita berdoa dengan mendoakan orang lain. Nah, siapa yang kita doakan supaya orang lain yang kita doakan itu langsung juga turut mendoakan kita. Kita bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan berselawat Nabi, bisa juga mendoakan orang lain ya, atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal dan rohnya mendengarkan, kita yakin bahwa dia juga akan berdoa kepada Allah untuk mengabulkan apa yang sedang kita minta. Maka ketika kita lewat di makam yang ada di jalan dan kita mendoakan keselamatan untuk mereka dengan ucapan Assalamualaikum ya ahlil kubur, kita mendoakan keselamatan untuk ahli kubur yang banyak bermakam di situ, bahkan ada yang wali, ada yang tidak wali, ada yang anak-anak yang meninggal di situ.
Kalau wali ada, alhamdulillah kita tidak tahu apakah mereka wali atau tidak yang meninggal di situ. Apalagi kita tahu di sana ada makam wali, apalagi makam orang tua kita, nenek kita di sana. Lalu kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita mendoakan mereka, mendoakan keselamatan. Maka roh mereka yang didampingi oleh malaikat-malaikat akan mendoakan, ya Allah selamatkan juga dia. Kita akan didoakan juga untuk keselamatan kita dengan mengucapkan salam terhadap makam ataupun kubur yang di situ telah bermakam keluarga kita, orang lain, wali kita tidak tahu. Mungkin ada 10 makam di satu lokasi kita lewat itu, kita tidak tahu salah satu di antara mereka itu ada yang wali, ada yang masih memandangi orang yang lewat-lewat di sana dari alam sebelah, dari alam gaib, membisiki kita supaya kita didoakan dan selamat. Kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kalau kita mengucapkan salam di pemakaman sahabat kita, pemakaman saudara kita sesama muslim, siapapun dia, kita kenal ataupun tidak, maka malaikat juga turut mengaminkan doa mereka yang sudah kita salami itu, yang sudah kita salam, yang sudah kita ucapkan salam kepada mereka. Dan insya Allah dari kita berangkat melewati makam itu saat berdoa sampai nanti kembali lagi lewat ke makam itu, kita akan selalu didoakan oleh mereka. Maka malaikat rahmat akan mengiringi perjalanan kita. Dan jika ada sesuatu yang membahayakan, mereka akan membisikkan sesuatu untuk memperlambat jalan kita, untuk menunda keberangkatan kita, untuk tidak jadi masuk pesawat, ya. Gitu ya sahabat-sahabat. Dan betul ternyata ketika kita terlambat atau binatang disuruh untuk menghalangi kita supaya kita terlambat, maka akhirnya kita tidak jadi masuk pesawat misalnya, ya. Dan ternyata pesawat itu ketika sudah terbang, lepas landas, jatuh, kita terselamatkan. Atau mungkin juga pesawat itu mau jatuh sebenarnya sudah, ya, memang ditakdirkan untuk jatuh, tapi karena kita mau berangkat ke pesawat itu, kita berdoa assalamualaikum ya ahlul kubur, kita dari rumah kita berdoa, ketika kita masuk pesawat maka pesawat itu tertolong, ditunda untuk jatuhnya, mungkin jatuhnya nanti berikutnya, penerbangan berikutnya, seperti itu sahabat-sahabat, ya. Nah, jadi mungkin ya, ada teman-teman kita padahal dia juga masuk pesawat itu, tapi dia keluar atau apa ya, atau penerbangannya ditunda jadi penerbangan yang berikutnya, dan dia terselamatkan, dan itu karena doa. Oke sahabat-sahabat, satu pintu sudah selesai, tinggal satu pintu lagi ya, satu pintu lagi sahabat. Ini saya mau perbaiki satu pintu. Oke, bisa tidak ya? Gimana caranya nih? Nah, gitu aja ya sahabat. Oke, ikuti terus, ikuti terus. Oh, Haji Banjar. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe, like, komen. Oh, Haji Banjar ya. Dukung terus untuk terus berbagi berbagai macam hal, sampai-sampai memperbaiki pintu juga saya bagikan. Ya, oke sahabat, caranya gampang kan, memperbaiki itu sendiri aja bisa dipasang ya. Yang penting ada teknik dan cara ya. Oke, sekarang ini juga nih, ini juga rusak nih. Ini, nah lihat nih. Ini copot nih. Gimana? Ini agak susah ini memperbaikinya soalnya tanggung. Saya lebih suka memperbaiki yang sama sekali rusak daripada nanggung rusaknya ya sahabat-sahabat. Ya, terpaksa ya. Nah, ya pokoknya itu ya, seperti itu ya. Kalau semua yang nanggung itu ya lebih menderita ya. Jadi kalau terbang naik pesawat misalnya jatuh hancur mati itu ya, itu mati syahid ya. Lebih bagus daripada terbang lalu pesawatnya jatuh, dia lompat, pesawatnya terbakar, dia karena selamat karena dia lompat, tapi kakinya patah-patah kan. Lebih menguntungkan yang di dalam pesawat dan meledak itu ya, dia mati syahid sahabat-sahabat ya. Nah,
Tapi yang selamat dengan kaki yang patah-patah ini lebih menderita. Jadi kita doakan mudah-mudahan para penumpang yang menjadi korban dapat ditemukan dalam kondisi apapun, sehingga ada tanda-tanda lah untuk warga bisa memakamkan mereka, ada simbol yang bisa dimakamkan daripada mereka dimakamkan secara massal di lautan. Oke, mudah-mudahan kita doakan saja sahabat-sahabat. Oke, kita lanjutkan memperbaiki yang ini, yang satunya ini ya. Kita ganti semua sahabat ya. Aduh, ini saya cuma dikasih uang 60.000 untuk masang pintu ini sahabat. Yo, gimana? 60.000 aja untuk honor saya, untuk ini, untuk beli baut, untuk ngeces bor, hanya 60.000 ya. Ya, oke, gimana ya? Yang penting kita cari berkahnya aja sahabat-sahabat ya. Kita cari berkah.
ini kita masukkan ya. Oke, ini bisa. Bisa juga ya. Soalnya saya peralatan udah bawa lengkap nih, sahabat-sahabat. Jadi kita cuma ya membukanya ya pakai. Sampaikan itu ya, kita bukannya, saya bukan menyampaikan bahwa kita meminta kepada yang sudah meninggal, bukan ya, tapi kita mendoakan mereka, kita doakan dengan keyakinan bahwa kita boleh saling mendoakan seperti itu, dan kita percaya berprasangka baik terhadap mereka, bahwa kalau kita mendoakan mereka juga, mereka akan mendoakan kita. Makanya kita ucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. Tidak usah keras-keras ya. Yang penting di dalam hati sudah ada niat assalamualaikum ya ahli kubur dengan suara bisikan yang terdengar oleh telinga kita sendiri sudah cukup. Ya, tidak perlulah keras-keras. Lagi di jalan misalnya kan kita mau lewat berteriak assalamualaikum ya ahlul kubur, seperti bukan seperti itu maksudnya sahabat. Kita berniat di dalam hati, doa itu di dalam hati yang lebih syahdu daripada kita ucapkan itu malah tidak ikhlas. Nah, jadi doa kita di dalam hati itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu